Video dramatis menunjukkan pembobolan penjara Quebec tahun 2013. Video ini direkam oleh penjaga penjara pada tahun 2013, ketika dua narapidana, Benjamin Hudon Barbeau dan Denis Provençal, melarikan diri dari pusat tahanan Saint-Jérôme dekat Montreal. Hudon Barbeau dan Provençal merencanakan melarikan diri dengan dua rekan melalui teks pesan dari ponsel selundupan di penjara. Rekan membajak sebuah helikopter dan memaksa pilot untuk mendarat di atap penjara di bawah todongan senjata. Dalam video, dua narapidana tampaknya mengalami masalah dalam mendaki ke atap. Helikopter kemudian terbang dengan para pelarian yang menggantung di tali dan akhirnya berhasil keluar penjara. Empat tersangka kemudian memaksa pilot untuk mendarat di tempat parkir sekitar 40 km dari penjara sebelum menaiki mobil Gateway. Beberapa jam kemudian keempatnya tertangkap dan pilot ditemukan terluka.